Dan beginilah suasana kampanye calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo yang dilangsungkan di Gor Muhammad Hatta, Ngawi, Jawa Timur. Tak kurang dari 6.000 massa secara antusias menyambut kehadiran calon presiden asal Solo tersebut. Dalam kesempatan ini pula, Jokowi kembali sosialisasikan Kartu Sakti yang menjadi program unggulannya di Pilpres 2019. Jokowi mengaku sejauh ini baru terdapat 27% masyarakat yang mengetahui tentang keunggulan program Kartu Sakti yang ia tawarkan. Dalam kegiatan kampanye ini juga, Jokowi mengajak masyarakat untuk berinteraksi langsung ke atas panggung. Kartu ini nanti diberikan pada anak kita lulusan SMA SMK yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ingin melanjutkan kuliah baik di akademi, di universitas, di perguruan tinggi di dalam negeri maupun